Seterusnya, soalan yang kelima. Okey, yang pertama dia nak average relative quantity. Lepas tu kita kena explain. Okey, average ni menyebabkan kita kena, okey, kita kena cari bilangan tu. So, satu per dengan ABC. So, ada tiga. Kemudian dia bercerita tentang quantity. Jadi, quantity tahun 2019, 38 per dengan 30 tambah dengan 68 per dengan 28 tambah dengan 69 per dengan 62. Okey, darab dengan 100. Okey, rumus tak payah hafal sebab kita dah ada rumus kan? Okey, tak payah hafal. So, daripada nilai tu, awak kira betul-betul. Kalau madam, madam akan kira yang dalam kurungan dululah. 38, ABC 30, tambah 68, ABC 28, tambah dengan 69, ABC 62. Okey, bahagi dengan 3, darab dengan 100. So, madam dapat nilai lain kat situ ya. Okey, jawapan yang dicadangkan 151. Okey, madam tulis dulu jawapan madam sama dengan 160.27. Madam akan kira lagi sekali. Okey, 38 ABC 30 tambah 68 ABC 28 tambah 69 ABC 62 bahagi dengan 3, darab dengan 100. So, jawapannya, okey, betulkan jawapan akhir. Okey, ini adalah jawapan kita oleh kerana nilai tu lebih daripada nilai 100, maka kita bagi conclusion dia, the quantity increase, berapa lebih tu? 60.27% compared to 2018. Madam tak nak je the base year tu, madam buat ringkas macam tu. Okey, yang kedua, kita nak guna less payers price index. So, I sama dengan rumus less payers. Okey, kalau kita boleh tengok rumus dia. Sekejap, madam rujuk sebab madam pun memang tak hafal. Okey, less payers. Okey, dia nak less payers price. Iaitu jumlah P1 Q0 per dengan jumlah. Oh, kenapa bergerak? Okey, jumlah. Okey, madam lupa nak pakai sarung tangan. P0 Q0 darab dengan 100. Okey, kita tengok P1 dulu. Okey, P1 dia ialah sekejap RM10.50 darab dengan 30 tambah dengan RM7.50 darab dengan 28 tambah dengan RM8.20 darab dengan 62. So, nilai Q ni tidak berubah. Okey, sama yang berubah adalah nilai inilah. Yang ini jadi RM10 darab dengan 30. RM6.50 darab 28 tambah dengan RM7.30 darab 62. Ha, nilai itu seragam. Okey. So, hati-hati semasa mengira. Mari kira yang atas dahulu. 10.5 darab 30 tambah 7.5 darab 28 tambah 8.2 darab 62. Okey, bahagi dengan yang bawah pula, 300 tambah 6.5 darab 28 tambah 7.3 darab 62. So, okey, alamak, sintak error pula tadi. Sekali lagi lah, 10.5 darab 30 tambah 7.5 darab 28 tambah 8.2 darab 62 bahagi
Yang bawah tuh 300 tambah 6,5 darab 28 tambah 7,3 darab 62 gitu. Kurungan. Okey, darab dengan 100 jangan lupa. So, untuk jawapan B, Medan dapat sama kali ni. Iaitu sama dengan 110.57. Okey, soalan B dia tak minta kita interpret. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C dia nak Pauli quantity index. So, Madam salin dahulu rumus. I sama dengan jumlah Q1 P1 dengan jumlah Q0 P1. Yang ini Madam ikut saja rumus yang Madam rujuk ni. Okey, nanti awak nanti rujuk rumus yang diberi semasa exam lah. Okey, so Madam nak cari dahulu nilai Q1. Q1 sama dengan 38 darab 10.5 tambah 68 darab 7.5 tambah 69 darab RM8.20. Okey, per dengan okey, yang kedua Madam nak cari Q0 pula. Okey, 30 28 62. Ah, yang dalam kurungan ni sama RM10.5. Okey, yang ini RM7.5. Yang ini RM8.20. Darab dengan 100. So kita try tengok jawapannya ialah okey, kita try yang atas dahulu. 38 darab 10.5 tambah 68 darab 7.5 tambah 69 darab 8.2 bagi 30 darab dengan 10.5 28 darab 7.5 62 darab 8.2. So darab dengan 100, Meda dapat jawapannya 142.71. Dan soalan C pun dia tak minta kita explain nilai yang kita dapat. Okey, so selesai soalan nombor 5.